Halo, annyeong, anak-anak di rumah, Om Swastiastu. Nah, untuk anak-anak kelas 11 akuntansi, jumpa lagi dengan Ibu ya. Ibu Dewi, kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengelola kartu utang. Nah, pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian dari utang ya. Kewajiban atau utang itu adalah kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, jadi utang itu kewajiban sebenarnya yang harus dibayar oleh suatu perusahaan. Utang itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada utang jangka pendek, yaitu kewajiban yang dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, utang jangka pendek ini ya yang termasuk dalam utang jangka pendek. Ada utang usaha, utang wesel, utang angsuran, utang penghasilan, utang beban, utang pajak, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, dan utang dividen. Jadi ini adalah utang yang termasuk ke dalam utang jangka pendek. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pencatatan transaksi utang dagang. Nah, pencatatan pada transaksi utang dagang itu tentu dicatat di dalam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Untuk apa? Apa saja transaksi yang kita catat di dalam jurnal pembelian? Yaitu untuk mencatat pembelian secara kredit dengan bukti transaksi berupa faktur pembelian. Nah, jadi ketika nanti ada transaksi pembelian secara kredit dengan bukti berupa faktur, maka transaksi tersebut akan dicatat ke dalam jurnal pembelian. Kedua, yaitu jurnal umum. Nah, kita akan mencatat transaksi retur pembelian dengan bukti transaksi berupa nota debit, nota kredit, dan bukti memorial. Jadi, ketika ada transaksi retur pembelian, maka transaksi tersebut akan dicatat ke dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas. Kapan atau bagaimana transaksi tersebut jika harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, yaitu ketika terjadi transaksi pembayaran utang. Nah, apabila ada yang membayar utang, maka transaksi tersebut akan dibuat ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan bukti transaksi berupa bukti kas masuk atau BKK. Nah, mudah kan, Nak? Tinggal kalian ingat, oh ini adalah transaksi utang dagang ya, yang akan dicatat ke dalam jurnal. Pertama ada jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, ini harus dipahami ya. Tentu sudah dipahami dengan anak-anak Ibu, yakin ya. Selanjutnya, contoh pencatatan transaksi utang. Nah, pada tanggal 1 Juni diterima faktur nomor AS061 dari PT Aneka Helm untuk barang yang sudah dipesan berupa 100 unit helm dengan harga satuan Rp200.000, PPN 10%, termin 2/10 N30. Nah, bagaimana dengan jurnalnya? Jadi, jurnal apabila menggunakan metode perpetual itu adalah merchandise inventory atau persediaan barang dagangan akan bertambah ya sebesar 20 juta. Nah, dari mana dapat 20 juta? 100 dikali 200 ribu. Jadi, bertambah taruh di debit 20 juta. Nah, di sini ada PPN, maka dikalikan saja ya 10%, 20 juta dikali 10%. Jadinya PPN masukkan, ditaruh di debit sebesar 2 juta. Nah, jadi utang dagang atau account payable akan bertambah ditaruh di kredit sebesar 22 juta. Paham ya? Tanggal 3 dikirim nota debit nomor FHD061 kepada PT Aneka Helm untuk 10 helm yang dikembalikan karena warna tidak sesuai. Nah, jadi ini adalah transaksi retur pembelian. Nah, maka kita akan membuat jurnal karena ini barang dikembalikan, jadi merchandise inventory akan berkurang sebesar 2 juta.
Dapat dari mana? Dari 10 dikalikan dengan 200.000. Nah, jadi fat in juga 10% ya, dikembalikan. Jadi fat in itu ditaruh di kredit sebesar 200.000, 2 juta dikali 10%, maka dapat 200.000. Jadi tentunya ketika barang sudah dikembalikan, maka utang dagang kita juga akan berkurang. Jadi utang dagang berkurang ditaruh di debit sebesar 2.200.000. Nah, gampang ya. Lanjut, lagi satu, di tanggal 10 Juni itu dibayar faktur nomor AS06-1 atas transaksi tanggal 1 Juni 2017 dengan bukti kas keluar nomor BKK-063. Nah, transaksi ini berhubungan dengan transaksi tanggal 1 dan tanggal 3. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nah, maka kita lihat di tanggal 1 account payable kita adalah 22 juta. Nah, di tanggal 3 itu ada pengurangan. Jadi 22 juta dikurangi 2.200. Maka account payable kita adalah 19.600.000. Jadi sisa utangnya 19.800.000 ya. Nah, karena ini ada termin ya, 2.10 and 30. Tanggal 1 itu dibeli, tanggal 10 dilunasi. Maka dari tanggal 1 ke tanggal 10 adalah 9 hari. Jadi mendapat potongan pembelian sebesar 2%. Sebelum 10 hari maka akan mendapat potongan 2%. Nah, jadi potongan itu caranya adalah 2% dikali dengan sisa utang dagangnya ya, account payable-nya 19.800.000. Nah, dapatlah potongan pembelian 396.000 ditaruh di kredit. Nah, jadi kita hanya membayar atau cash in bank akan berkurang, membayarnya sebesar Rp19.404.000. Dapat dari mana ya? Dari account payable-nya 19.800 dikurangi dengan potongan 396.000. Maka cash in bank-nya akan berkurang taruh di kredit sebesar Rp19.404.000. Nah, mudah ya anak-anak? Semoga kalian memahaminya ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar daring dan ingat jaga kesehatan supaya terhindar dari virus COVID-19. Oke, bye Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you.